pemirsa, tentunya Anda kembali bersama channel Pak Bupati. Dan hari ini Pak Bupati sengaja ikut dalam satu acara tahunan, yaitu Pesta Laut yang diselenggarakan oleh warga Carita dan sekitarnya. Dan perlu kami informasikan, Bang Kubis dikasih kesempatan untuk meliput dari jarak dekat, dan disinilah lokasi atau perahu yang memang membawa larung sesaji yang akan dibawa ke tengah laut nanti. Sampai jumpa bersama channel Bang Kubis Berbagi dari Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengabarkan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kubis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Dan perlu kami informasikan, pagi ini Bang Kubis sudah ada di kawasan Kecamatan Carita, tepatnya di desa Carita. Dan seperti yang Anda saksikan, pagi ini nampak mesin tiba, bahkan ratusan ribuan nelayan berkumpul di salah satu titik lokasi mana diselenggarakannya acara tahunan, yaitu Pesta Laut atau Larung Sesaji. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikuti terus bersama langkah channel Bang Kubis Berbagi dari Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kubis Berbagi bersama media sorot desa Indonesia mengabarkan. 8.30 menit nampak para nelayan pun sudah bersiap-siap untuk mengikuti acara tahunan di nelayan Carita ini. Seperti yang Anda saksikan, di sana sejumlah nelayan pun dan kapal pun sudah siap-siap untuk berangkat. Dan seperti di sana juga nampak sejumlah kapal pun sudah mulai keluar dari muara. Dan perlu kami informasikan, karena memang kondisi laut sendiri menurut informasi jam 11 itu akan mengalami surut. Maka pagi-pagi para nelayan itu sudah keluar dari muara Carita. Dan perlu kami informasikan, Bang Kubis dikasih kesempatan untuk meliput dari jarak dekat, dan disinilah lokasi atau perahu yang memang membawa larung sesaji yang akan dibawa ke tengah laut nanti. Sampai jumpa bersama channel Bang Kubis Berbagi dari Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengabarkan. Acara larung sesaji atau pesta laut kali ini mendapatkan perhatian dari turis asing yang memang mungkin mau mendokumentasikan. Ya, kebetulan di sini kita sedang mengadakan acara pesta nelayan atau bisa disebut buatan laut, ya. Lebih tepatnya lagi kita sedekah, ya. Nah, untuk tim balawista sendiri persiapannya untuk acara ini berapa orang yang datang? Untuk personil kita sudah siapkan sekitar 10 atau 15 orang. Yang di darat 5, yang di lautnya 10. Masing-masing kapal sudah ada 1 orang. Bang, harapan ke depan nih bagaimana agar ini kan satu tradisi budaya yang memang setiap tahun diadakan? Untuk harapannya sih ke depan agar bisa lebih meriah lagi, dan pemerintah juga lebih support lagi, ya, kepada masyarakat. Nah, pemirsa, nampak calon wakil bupati Kabupaten Pandeglang Iing nampak sudah naik ke perahu yang memang sudah disiapkan bersama, disambut oleh Kapus Kecamatan Carita. Selamat pagi menjelang siang, Bung Iing. Siap. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bang Kumis. Dan nah, hari ini sungguh sangat luar biasa bisa menghadiri tasyakuran nelayan, tasyakuran laut. Semata-mata adalah untuk mengharap Allah, syukur atas nikmat dan karunia-Nya ini yang diberikan kepada kita semua. Pesan khususnya adalah tetap jaga keselamatan pada saat mencari nafkah di tengah laut, dan tentu tetap jaga kekompakan, persatuan dan kesatuan untuk bagaimana kemajuan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, ya. Mungkin ada pesan yang tersirat
memaknai di acara hari ini yaitu pesta laut itu apa sih Bang menurut Bang Iing? Memaknai pesta laut hari ini adalah tanda syukur dari para nelayan, tanda syukur dari masyarakat semua karena bagaimanapun juga kita telah diberikan karunia, keselamatan dan rezeki yang berlimpah dari hasil-hasil nelayan mencari nafkah di tengah laut dan ini bagian daripada sekali lagi tanda syukur dan untuk keselamatan kita semua. Nah, rombongan yang datang dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam organisasi, dari berbagai macam aktivis latar belakang, tumpah ruah masyarakat hadir di sini merayakan tasyakuran pesta nelayan, pesta laut ini. Semata-mata sekali lagi adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, ini persiapan di pagi ini para nelayan pun sudah menaiki motornya masing-masing dan seperti yang Anda saksikan kapal motor sendiri anak-anak pun ikut untuk memeriahkan pada acara hari ini dan perlu Anda saksikan juga nampak sampai di atas dek pun kapal ini penuh. Terlihat jelas detik-detik yang begitu menegangkan di mana kapal yang membawa sesajen ini sudah tiba di lokasi laut yang memang sudah ditentukan oleh pihak panitia dan sejumlah kapal nelayan pun nampak semakin mendekat dan disinilah sebenarnya kita semua harus waspada dan perlu ekstra hati-hati seperti yang Anda saksikan. Di kiri kanan kapal ini terus mendekat, entah apa maksudnya, tapi yang jelas ini detik-detik yang sangat menegangkan di mana kapal-kapal saling berhimpitan dan mengadu seperti ini. Nah seperti ini, nampak sejumlah kapal nelayan pun tidak bisa untuk mengikuti instruksi panitia karena semakin mendekat semakin merapat seperti ini kondisinya. Panitia pun sibuk untuk mengatur kapal-kapal nelayan yang memang terus mendekati kapal yang membawa larung sesaji pada siang hari ini. Dan panitia pun nampak kesibukan untuk mengatur para kapal-kapal nelayan yang terus
berusaha untuk mencari jarak yang terdekat. Entah apa yang akan diambil, tapi yang jelas ini detik-detik krusial yang sangat membahayakan kalau memang kita tidak semua waspada. Nah, pemirsa, nampak baru saja pemimpin doa selesai untuk mengadakan acara ritual larung sesaji atau pesta laut Desa Carita tahun 2024, dan masing-masing nelayan yang ada di atas kapal pun sudah mulai untuk bergeser. Nah, pemirsa, nampak rombongan dari panitia yang kapal ini membawa larung sesaji nampaknya sebentar lagi akan tiba kembali di muara. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini Bang Kumis terus mengikuti kegiatan dari Bung Iing, calon wakil Bupati Pandeglang yang terus bersama rakyat, dan seperti inilah, dan beberapa tokoh Carita pun hadir untuk bersama-sama mengikuti Iing jadi wakil Bupati Pandeglang. Nah, itulah satu kabar baik buat warga Pandeglang bahwa hari ini ternyata dengan segala kesibukannya yang agendanya memang harusnya tapi Bupati ada acara penting di pembukaan, dan nampak berlimpung terus untuk bersatu bersama rakyat warga Carita. Dan itu nelayan Carita khususnya. Umumnya nelayan kecamatan Carita. Bang, nama siapa, Bang? Polisan. Dengan adanya
Bung Iing hadir di tengah-tengah warga nelayan ini, tanggapannya bagaimana? Saya sangat terima kasih secara pribadi dan umumnya. Terima kasih kepada Pak Iing. Mudah-mudahan Pak Iing ke depan panjang umur, sehat selalu, menjadi wakil bupati Padang agar apa? Agar supaya membantu masyarakat nelayan Carita, agar membantu kebutuhan apa yang didapatkan nelayan Carita, bisa Pak Iing mendapatkan aspirasinya secara langsung. Sehingga ini menjadikan momen yang sangat baik untuk nelayan Carita atas kunjungan Pak Iing secara pribadi. Mudah-mudahan Pak Iing ke depan menjadi wakil bupati Kabupaten Padang tahun 2024. Amin. Nah, itulah pengakuan yang polos dari salah satu tokoh nelayan Carita yang pasti tidak asing lagi. Dan di kapal ini pun sebenarnya masih banyak di belakangnya ratusan warga untuk mengikuti acara ini. Nah, kami ingin barangkali ada penutupan kata-kata di hari ini. Ya, tentu saya sangat berbahagia bisa berkumpul langsung dengan keluarga besar saya, dengan keluarga besar nelayan yang ada di Kecamatan Carita. Dan hari ini adalah bagian daripada bentuk syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kami selalu diberikan keberkahan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah untuk keluarga kami. Dan tentu ini sangat harus diberdayakan oleh kita semua, insya Allah. Terima kasih Bang Kumis yang selalu support kegiatan masyarakat. Oke.